Ini kami akan menyampaikan tentang rilis pengungkapan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia TKP di Jalan Tukat Batanghari 10 Gang 1 nomor 12 dengan tersangka Wahyu Dwi Setiawan yang ada di belakang saya. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa pengungkapan ini adalah hasil kerja keras rekan-rekan di lapangan, yaitu Resmopolda, Resmopolresta Denpasar, serta Resmopolsek Denpasar Selatan, dengan didukung unit-unit terkait seperti identifikasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah, kita bersyukur hampir kurang dari satu bulan perkara yang menjadi pertanyaan rekan-rekan setiap hari, hampir setiap hari rekan-rekan wartawan tanyakan kepada saya, terjawab, ya, terjawab, dan alhamdulillah kasus ini bisa terkuak, walaupun dengan kalau kita ketahui bahwa kita ada sekitar dalam dua bulan terakhir ada 4 kasus pembunuhan dan semua karena tim gabungan bisa mengungkap kasus tersebut. Kami sampaikan bahwa korban Dwi Farika Lestari yang dibunuh oleh saudara Wahyu Dwi Setiawan, ini adalah perempuan asal Subang, agama Islam, kemudian alamatnya adalah Jawa Barat di daerah Subang. Korban mengalami luka-luka di bagian leher dengan posisi luka 3 sudut sebelah kiri, 3 sudut sebelah kanan, yang ini mengakibatkan kematian. Sedangkan pelaku seperti kita ketahui adalah Wahyu Dwi Setiawan, ya. Laki-laki, Jember, swasta, kemudian status berkeluarga, dan tinggal di Jember. Sementara dia adalah residivis pelaku pencurian di kantor HP di daerah wilayah Jember yang sudah divonis. Dia adalah, kami sampaikan bahwa dia adalah residivis. Kemudian, upaya-upaya pengungkapan kasus ini adalah berasal dari TKP. Dari TKP, setelah penyelidik melaksanakan penyelidikan di TKP dan olah TKP mendapatkan bukti-bukti sehingga mengarah kepada pelaku. Kemudian dengan berbagai analisis dan upaya-upaya penyelidikan lainnya, kita sudah bisa dapat menentukan siapa pelakunya. Siapa pelakunya yang selanjutnya dilaksanakan upaya-upaya pengejaran kepada pelaku yang langsung tim yang dibentuk segera mengejar ke daerah Jember. Di Jember diketahui bahwa yang bersangkutan tersangka berada di rumah mertuanya. Kemudian kita laksanakan upaya penangkapan. Setelah dilaksanakan upaya penangkapan, yang bersangkutan mengakui, dan selanjutnya proses penyidikan akan kita teruskan. Dari pengakuan tersangka, sementara ini adalah motif ekonomi. Yang bersangkutan datang ke kos-kosan untuk pertama, untuk berhubungan,
yang selanjutnya ingin menguasai barang yang dimiliki. Kemudian dikaitkan dengan penyelidikan yang ada, tersangka masih kita dalami lebih lanjut, motif-motif lainnya yang mungkin akan hasil penyelidikan atau penyidikan nanti akan kita temukan. Sementara kepada tersangka akan kita kenakan masalah pembunuhan berencana dan juga 365 ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun. Mungkin itu yang saya sampaikan.